Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo penggemar Amanda Manopo dan Arya Saloka. Mimin hadir lagi dengan kabar terupdate terbaru terseru tentunya. Episode terbaru sinetron Ikatan Cinta membuat para penikmatnya heboh luar biasa. Hal ini lantaran episode ini sudah ditunggu-tunggu, di mana memperlihatkan momen kelahiran anak Aldebaran, Arya Saloka dan Andin Amanda Manopo. Namun sayangnya keganjilan yang terjadi saat kemunculan balon biru malah menjadi sorotan penggemar. Pasalnya terdapat adegan yang membuat para pemirsa bertanya-tanya perihal kondisi dari putra Andin dan Aldebaran tersebut. Dalam tayangan episode 641, Andin diceritakan harus melahirkan melalui operasi sesar lantaran mengalami kontrasi akibat tingkah Nino. Sayangnya Aldebaran yang sedang dalam perjalanan tak dapat menemani Andin di ruang operasi lantaran mengalami insiden. Penampakan wajah anak Al dan Andin pun terlihat jelas dan disebut-sebut memiliki paras mirip Aldebaran. Pipi tembam dan kulitnya yang bersih menuai pujian dari para pemirsa setia Ikatan Cinta. Namun dalam momen kelahiran anak Al dan Andin, banyak yang menyadari momen ganjil usai Andin berhasil melahirkan. Karena bayi mereka tak mengeluarkan tangisan layaknya bayi yang baru dilahirkan pada umumnya. Hal ini pun membuat pemirsa setia Ikatan Cinta penasaran dan tak sabar menantikan episode selanjutnya. Sebelumnya, Arya Saloka dan Amanda Manopo sendiri melalui media sosial Instagramnya sempat membocorkan soal sosok bayi mereka di sinetron Ikatan Cinta. Mereka mengunggah foto hitam putih memperlihatkan potret bayi kecil. Diketahui kemunculan bayi Al dan Andin memang sempat menuai kritik penonton. Meski hanya sekilas mereka menyebut wajah balon biru kurang mirip Al dan Andin. Sementara penggemar berat sinetron Ikatan Cinta justru menyebut paras bayi itu sangat tampan dan cocok menjadi anak laki-laki dari Al dan Andin. Seperti baru-baru ini para warganet mengatakan kalau hidung balon biru tersebut sangat mancung seperti hidung Arya Saloka. Mereka mengatakan seperti perosotan TK begitu guys. Aduh, ini ada-ada saja ya para penggemar fans Ikatan Cinta. Nah, di sini dikomentari oleh Iva Farwati, bisa mirip banget gitu ya Balbir sama papanya. Dari Dehan, Masya Allah hidungnya bangir sama kayak Papa Al. Dari Fan, bisa aja hidungnya prosotan TK ya, mancung bener gitu ya. Dari Kana ya, wah gitu ya, mirip banget papanya, gemes. Gemes banget deh. Dari Imah, mirip banget sama papanya. Jadi di sini guys semuanya pada bilang nih ya, bukan hanya satu atau dua penggemar Ikatan Cinta saja yang mengatakan kalau baby A ini ada mirip dengan Arya Saloka guys. Nah, di sini juga Mimin terlihat juga baru diupload nih di Instagram begitu ya guys. Terlihat ini babynya emang imut banget, putih banget begitu ya guys. Dan menggunakan kostum berwarna hijau, hijau army begitu guys. Tepat banget nih ya dengan warna favorit dari papahnya Al begitu ya guys, Aldebaran. Aduh, ini tampan sekali guys. Kalian wajib lihat nih di Instagram ya guys, sudah dipublikasikan nih, katanya sih fix banget ini bayinya baby Mas Arya begitu ya. Aduh, ini mirip banget ya guys. Nah guys, sekian dulu ya info dari Mimin. Tunggu info Mimin selanjutnya. Mimin akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.